Belakangan ini fenomena publik sangat-sangat kencang sekali membicarakan salah satu mobil terbaru dari brand ini ya. Nah ya, jadi seperti judul, kali ini gue akan ngebahas kira-kira velg apa saja yang bakal cocok banget mix and match untuk mobil all new Agya dan Ayla kesayangan kalian. So bagi kalian yang baru banget beli atau udah punya, udah ada di garasi rumah atau lagi inden, tonton video ini sampai selesai dan kalian bisa lihat referensi-referensi velg buat mobil kesayangan kalian. Oke, kali ini gue akan kasih lihat ring 16 untuk Agya dan Ayla. Kenapa gue kasih ring 16? Jadi sekarang gue lebih mengejar untuk tampilannya supaya lebih keren, lebih sporty, lebih gagah. Kira-kira apa aja pilihannya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama gue udah siapin ini adalah HSR Gymkhana Boroko Series. Nah ini adalah salah satu original design dari HSR Wheel juga. Dia ada speknya di ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Tentunya dia di double PCD di 400 dan 414. Oke, kita akan lihat dari desainnya. Ini bisa dibilang velgnya juga banyak banget peminatnya karena desainnya cukup sporty ya. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5, dia punya 10 palang. Yang dimana di bagian inner lipsnya ini ada groove-groove-nya, ada 3 groove di sini ya di bagian inner lipsnya. Terus selanjutnya kita bisa lihat di sini di bagian lipsnya itu simple banget, nggak yang naik turun segala macam, simple. Nah palangnya ini dia sendiri agak turun di bawah, jadi dia nggak sampai ke ujung lips tapi sebelum lipsnya. Jadi menurut gue ini juga masih oke banget. Dopnya juga rata dengan bagian face velgnya. Udah gitu penempatan baut-baut di sini, lubangnya ini juga cukup proporsional ya. Nah terus selanjutnya yang gue lihat itu adalah dari warnanya. Warnanya ini adalah warna bronze. Ya, bronze-nya ini juga bisa dibilang bisa masuk ke berbagai warna mobil ya, seperti kalian tahu. Warna bronze itu di tahun 2023 tuh kayaknya lagi in banget, makanya ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian para pengguna Agya dan Ayla yang terbaru. Nah, untuk pilihan yang kedua udah gue siapin, ini adalah HSR STY ring 16 juga dengan lebar 7. Offsetnya juga 42, double PCD di 400 dan 414. Jadi kalau untuk masalah speknya, ini tuh udah apa ya, bisa dibilang paling pas, paling cocok untuk mobil Agya dan Ayla yang terbaru ya. Jadi kalian gak usah khawatir, gak akan keluar dari body, dia serata fender ya. Nah ini STY, salah satu produk original juga yang terbaru. Dia memiliki 6 palang ya, 6 palang yang dimana di setiap awal palangnya itu dia ada groove-nya berbentuk bintang di sini. Ya, ada groove bintangnya di sini. Dia dopnya juga sudah dibikin sewarna dengan warna velgnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, oh ya, dia cuma hanya ada emboss HSR di sini. Cakep banget, manis, simple banget ya, elegan sekali. Bukan elegan ya, sporty sekali. Terus untuk palangnya juga dia turun ke inner lipsnya. Ya, ini kalau ini selera. Kalian pengen dia sampai ke ujung atau enggak itu balik lagi ke selera, pilihan kalian. Yang pasti velg ini bisa dipasang di Agya dan Ayla yang pasti bikin mobil kalian akan tambah keren, tambah gagah deh, bukan tambah sporty yang pasti ya. Udah gitu selanjutnya adalah dari warnanya, dia full black, benar-benar full hitam, nggak ada warna polis sedikit pun. Jadi benar-benar apa ya, ya bagi kalian yang para pecinta warna hitam ya, velg ini bisa menjadi referensi buat mobil kesayangan kalian. Selanjutnya untuk kalian yang suka yang lebih berwarna ya, ini kita punya warna silver atau warna polis ya. Ini adalah HSR Boon ring 16, lebarnya 7, dia double PCD juga di 400 dan 414. Tentunya dia dengan offsetnya 42. Nah HSR Boon sendiri dia ini modelnya sporty banget, dia punya 7 palang yang dimana di setiap palangnya itu dia punya 2 palang, jadi kayak garpu gitu ya. Ya kalau dihitung totalnya ada 14 sih, tapi kan ini kan kita jadiin satu aja nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah modelnya racing banget, udah gitu dia palangnya itu dia nggak turun, jadi dia langsung mentok ujung lipsnya, walaupun nggak benar-benar sampai di ujung, tapi setidaknya dia juga sudah terlihat lebih besar dibandingkan dengan velg yang sebelumnya ya. Jadi tampilan velgnya itu jadi akan lebih besar ya. Ring 16 itu benar-benar kelihatan banget. Nah dia dopnya juga semua senada, cuman warna lutusan HSR dikasih warna hitam. Untuk lubang-lubang PCD-nya dia sudah proporsional di tengah. Apalagi ya? Oh ini nih, bagian lipsnya ya, di bagian lipsnya dia ada groove-nya ya. Nah ini HSR Boon ini juga kebetulan velg yang gue pakai di Obri nih, tapi waktu itu ring 15 dan ini kebetulan ada ring 16-nya juga. Bisa jadi referensi buat kalian. Kalau kalian mau coba, bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Langsung datang cobain fitting ke mobil kesayangan kalian. Kalau cocok bayar, nggak cocok fitting yang lain.
Nah, untuk yang selanjutnya gue udah punya HSR KLG ring 16 lebarnya 7, dia sebenarnya double PCD di 400 dan 414, cuman untuk dope-nya itu hanya single, yaitu di 4x100 saja. Nah, dia punya offsetnya 42 dan warnanya hitam nih ya. Jadi cocok banget nih. Jadi kelihatannya kayak velg kaleng tapi sebenarnya bukan velg kaleng ya kan. Bahannya juga udah bahan casting yang pasti jauh lebih kuat, lebih fashion juga, lebih stylish juga. Lebih apa lagi nih? Dan dia bisa dua tampilan model ya. Jadi kalau ini dope-nya bisa dicopot juga, itu bisa kelihatan nanti dalamnya. Tapi kalau gue sih lebih suka kalau ditutup ya, lebih rapi dan lebih clean. Nah, udah gitu warna dope-nya juga cakep banget nih. Jadi perpaduan warna hitamnya, ini kan hitamnya hitam apa namanya ini? Polis ya? Bukan polis. Metalik ya, hitamnya kan metalik itu. Nah, ini bagian dalamnya dikasih yang hitam dope nih. Tuh, jadi perpaduan warnanya juga keren banget. Mix and match ke mobil kesayangan kalian. Nah, untuk yang terakhir ini adalah HSR Kamikaze ring 16 lebarnya 7. Dia single PCD di 400, offsetnya 42. Kalau dari desain yang pasti dia udah sporty banget tuh, 2 3 4 5 10 palang. Ya, yang dimana palang ini benar-benar sampai ke ujung lips banget. Jadi ring 16-nya tuh benar-benar kelihatan gede. Nah, dia juga rapi banget, profesional, dan yang paling nyentrik itu adalah dari bagian warnanya. Ini adalah warna gold ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang perempuan juga yang beli mobilnya. Ibu-ibu atau masih mahasiswi atau masih sekolah atau ya masih kerja, cewek pengen tampilan mobil agak-agak nyentrik, bisa pakai ini. Ya kan? Kamikaze warna gold, modelnya racing, modelnya sporty, dimasukin ke mobil Agya. Beh, pasti top banget. Nah, itu dia tadi beberapa pilihan velg untuk ring 16 untuk mobil Agya dan Ayla kesayangan kalian. Kira-kira gimana? Kurang? Ya, kalian bisa langsung datang ke toko karena masih banyak banget velg-velg pilihan lainnya. Tentunya kalian juga bisa dapat yang namanya gratis balancing, gratis tambal ban, dan gratis nitrogen setelah melakukan pembelian satu set velg HSR wheel. Tentunya fitting-fitting velgnya juga gratis. Oke, segini dulu video gue kali ini. Gue Ali Resno diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.